Halo semua, perkenalkan saya Titis Puspitarini, biasa dipanggil Titis. Saya dosen dari Prodi Pariwisata Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, Jakarta. Di sini, saya akan mengajak adik-adik untuk membiasakan membuang sampah organik dan anorganik sesuai pada tempatnya, serta memberikan informasi mengenai cara pengolahan sampah tersebut. Adik-adik, biasanya kalau di tempat umum, jika kita ingin membuang sampah, pasti sudah disediakan dua tempat sampah untuk sampah organik dan anorganik, kan? Nah, pernah nggak sih adik-adik membuang sampah organik dan anorganik, tetapi tidak dipisah sesuai dengan jenis sampahnya? Lalu, apa manfaat kita memilah sampah organik dan anorganik, serta bagaimana cara pengolahan sampah tersebut? Sampah organik merupakan jenis sampah yang mudah terurai melalui proses alami atau tanpa adanya campur tangan manusia. Sampah organik mudah diuraikan karena sampah organik bisa didegradasi oleh mikroba atau bakteri pembusuk. Oleh sebab itu, sampah organik sering dimanfaatkan sebagai kompos maupun pupuk organik cair. Sampah organik terbagi menjadi dua jenis, yaitu organik basah dan kering. Sampah organik basah contohnya seperti buah yang busuk, sayur-sayuran, dan kotoran hewan. Sedangkan sampah organik kering contohnya seperti ranting pohon, kayu, dan daun kering. Sampah anorganik merupakan limbah yang diproduksi dari bahan-bahan non-hayati, sumber daya alam tidak terbarui, dan hasil proses teknologi pengelolaan bahan tambang dan industri. Sampah anorganik dibagi menjadi dua, yaitu sampah anorganik lunak dan keras. Limbah lunak anorganik merupakan limbah yang bersifat lunak atau lentur dan mudah dibentuk. Contohnya seperti plastik, gabus sintetis, atau styrofoam, sedotan plastik, serta bungkus makanan cepat saji. Sedangkan, limbah keras anorganik sifatnya tidak mudah hancur. Contohnya seperti pecahan keramik, kaca, paku berkarat, dan bekas kaleng. Dengan memilah sampah organik dan anorganik dengan baik dan benar, maka kita akan memberikan dampak yang baik bagi lingkungan. Seperti memudahkan proses daur ulang, mengurangi tumpukan sampah di laut, serta meningkatkan kebersihan lingkungan. Ternyata, proses pilah-pilih sampah punya dampak loh. Sampah yang dibuang sembarangan bisa jadi limbah yang mencemari ekosistem, baik darat maupun air. Menurut pemilahannya, sampah bisa dipilah dalam berbagai skala, mulai dari skala individu, kawasan, dan kota. Skala individu dengan mudah bisa kita lakukan adalah memisahkan organik dan anorganik, serta proses komposting. Kemudian, sampah akan dikumpulkan pada skala kawasan, seperti perumahan, perkantoran, dan pasar, untuk kemudian dibawa ke tempat pengolahan sampah terpadu. Terakhir, sampah tingkat kota, di mana sampah dikelola sebagai upaya kebersihan seluruh wilayah. Hal ini dilakukan supaya sampah tidak keluar dari tempatnya, misalnya berserakan di jalan, sungai, atau danau. Kementerian Lingkungan Hidup mencatat, pada 154 kota se-Indonesia memiliki tumpukan sampah sejumlah 18,2 juta ton per tahun. Bayangkan, kalau kita sebagai agen skala individu sejak awal tidak memilah sampah anorganik seperti plastik, kaleng, styrofoam, dan lain-lain. Berapa banyak sampah yang akan semakin banyak ditimbun pada lingkungan? Begitupun pada limbah rumah tangga seperti sisa deterjen, minyak, sabun cuci,
Jika sembarang dibuang ke wastafel yang mengalir ke selokan, yang mengarah ke sungai dan bermuara ke laut, dampaknya bisa mencemari kualitas mata air. Ketika sungai dan laut tercemar, dampaknya meluas pada banyak hal, seperti mengganggu keseimbangan ekosistem karena oksigen berkurang dan kehidupan organisme terganggu. Timbul berbagai penyakit seperti keracunan, diare, sampai dengan kanker. Pendangkalan perairan, banjir dan tanah longsor, matinya banyak ikan dan biota air, sampai dengan krisis air bersih. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, bahwa sampah organik dapat kita olah menjadi pupuk kompos. Kompos adalah hasil dari semua sampah organik yang jika diurai dengan baik akan berfungsi untuk menyuburkan tanah. Proses pengomposan dilakukan oleh berbagai jenis organisme mulai dari bakteri, fungi, actinomyces, dan lain sebagainya. Manfaat dari pengolahan pupuk kompos yaitu mengurangi polusi, menghemat sumber daya alam, menjaga kesehatan akar dan membuat akar tanaman cepat tumbuh. Sekarang, saya akan menjelaskan bagaimana cara pengolahan sampah organik menjadi pupuk kompos. Yang pertama, masukkan tanah secukupnya ke dalam wadah yang telah diisi dengan sampah organik. Kedua, simpan permukaan tanah menggunakan air secukupnya. Tiga, masukkan sampah organik yang sudah disiapkan ke dalam wadah. 4. Tutup wadah dengan rapat dan biarkan selama sekitar 3 minggu. Nah, selain kompos, sampah juga dapat kita olah menjadi ekoenzim. Apa itu ekoenzim? Ekoenzim adalah pengolahan limbah organik seperti ampas, buah, dan sayuran, gula dan air yang bisa dijadikan cairan multiguna mulai dari pembersih rumah maupun sebagai pupuk alami dan pestisida yang efektif. Manfaat dari ekoenzim ini diantaranya dapat mempermudah pertumbuhan tanaman, membersihkan air tercemar, mengobati struktur tanah sebagai pembersih, penolak serangga, contohnya semut. Bagaimana cara membuat ekoenzim? Begini langkahnya. Yang pertama, pilah sampah sisa dapur seperti kulit apel, jeruk, nanas, pir, semangka, dan lemon. Kemudian, sediakan gula apapun, kecuali gula putih. Jadi, bisa gunakan gula merah atau gula aren. Tambahkan air, kemudian atur komposisi ketiga bahan tersebut. Perbandingannya adalah 3 banding 1 banding 10. Seperti 300 gram kulit buah ditambah dengan 100 gram gula dan 1 liter air. Tuang semua bahan ke wadah yang lebih besar dari komposisi ekoenzim karena ekoenzim akan menghasilkan buih dan gas. Setelah itu, simpan wadah yang sudah diisi ke dalam tempat yang kering dan sejuk dengan suhu ruangan. Biarkan selama 3 bulan, buka wadah setiap hari pada 2 minggu pertama untuk melepaskan gas yang ada di dalamnya. Kemudian tutup dapat dibuka setiap 2-3 hari sekali. Dan akhirnya tutup dibuka seminggu sekali. Jika cacing muncul, dapat ditambahkan gula. Setelah 3 bulan, saring ekoenzim, kemudian residu atau sisa kulit buah yang masih utuh bisa kita jadikan pupuk pada tanaman. Cairannya dapat dipindahkan ke dalam botol dan siap untuk digunakan. Nah, itu dia tentang sampah organik dan anorganik. Semoga adik-adik di rumah bisa praktik membuat kompos dan ekoenzim ya. Partisipasi adik-adik dari rumah berharga loh. Bersama, kita bisa jaga diri karena pasti ada solusi untuk polusi bumi. Semoga apa yang sudah disampaikan dapat memberikan manfaat bagi adik-adik ya.
Jika adik-adik ingin mengetahui informasi lebih lengkap, adik-adik bisa mengikuti sosial media Instagram kami, yaitu @goodwayshabit. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye!